分かったろ、君たちがゴールを割ることは 100% 不可能ということだな。Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, ini Dream Festival yang gua cari teman-teman. Ini Dream Festival Zino Hernandez ya. Untuk Zino ini ya teman-teman ya, ini sementara ini kiper nomor 1 di game ini ya, kalau dilihat secara status. Nanti kita lihat statusnya. Ya, warnanya hijau. Jadi si Genzo ini sekarang udah punya saingan ya. Glorious perfect save record ya. Gila. Ada temennya 3 pemain. Hyuga Raiju biru, Brian Clifford sama Rio Ishizaki. Team skill European player all set plus 10%. Or forward atau goalkeeper all stats plus 10%. Berarti ini cocok untuk pemain, untuk main tim Eropa ya. Ya, tapi lebih bagus lagi Eropa warna hijau. Eropa warna hijau. Cuman kalau mau Eropa mix, Eropa campur juga nggak masalah ya. Tapi dia lebih bagus pasti Eropa hijau. Perfect keeper, absolute defense, saving 19.000. 334, physical 21, 961, 22.000 lah ya. Perfect keeper, absolute defense, momentumnya 495, stamina 380. Ini kalau kita lihat secara momentum, ini skill Zino yang paling tinggi ya momentumnya ya. Gak ada lagi nih momentum yang segede ini. Biasanya kecil-kecil semua ya. Ya golden right hand apa segala macam tuh. Perfect Cats itu nggak segini gedenya. Terus ada sub special skill Golden Right Hand, momentum 320. Ya ini bagus untuk dijadiin A80. Terus pasifnya shoot killer non flying, status plus 12%. Kalau lawan non flying shoot ya, berarti kalau ground itu pasti pasifnya nyala. Ya cuma bisa dimatiin pakai high flying atau low flying. Ini ada Hyuga, Brian, Ishizaki. Kita lihat dulu sebentar teman-teman. Kita lihat Zino Hernandez. Sebenarnya sih gambarnya oke ya teman-teman ya. Cuman yang gue sayangkan ini ya, kenapa dia masih junior youth? Padahal gue berharap WY ya, World Youth ya. Tapi oke lah, nggak masalah. Yang penting statusnya PAN 9.700, CAT 9.600 ya. Ini belum ada yang dua-duanya sampai segini ya teman-teman ya. Ken aja nggak segininya ya. Speed 6.400, power 7.100, teknik 8.300. Ya, tekniknya gede sendiri. Ini kalau kita lihat ya, ini memang model baru ya. Jadi mungkin klub ini ngebebasin kita untuk pilih. Ini mau dijadiin tipikal punch ya, tipikal pukul apa tipikal catch, tipikal tangkep. Atau mau 50-50 juga bisa ini teman-teman sebenarnya. Ya tergantung sukanya gimana. Sukanya Zinonya Zino nonjok apa Zino catch. Cuman kalau Zino punch agak susah ya teman-teman ya. Agak susah dijadiin yang top ya, karena skill S punch itu kalau nggak salah cuman ada di limited ya, Zino Mythos, Zino WC ya, yang warna merah Miracle Save ya kalau nggak salah ya. Ya, sedangkan dikasih skill bawaannya itu skill cats. Nah, pinter nih si klub emang. Mungkin kalau dijadiin punch ini juga gila banget ya kalau punya sih ya, punya skillnya. Mungkin kalau enggak ya pakai skill A aja ya, pakai A silver
silver apa itu ya, gue lupa, silver right hand ya, apa silver left hand ya, yang di shop. Cuma kalau menurut gue, kalau teman-teman fokusin ke cat saja juga cukup ya, karena punch bawaannya aja udah gede, jadi tinggal kita colok skill punch biasa nih ya, Zeno yang ini ya, nih Miracle Fine Save. Ya kalau punya, kalau nggak punya ya mau gimana? Perfect lah kalau punya itu ya teman-teman. Oke, kita gacha. Kita buka dulu nih yang free, ya. Kita buka free dulu. Gua nggak tahu nih teman-teman mau gacha berapa. Apa namanya? Kalau dapat Zeno atau Ishizaki gue stop ya. Oke, pull pertama. Burungnya berapa tuh? 5 apa 4 tadi tuh? Lupa gue. Wah. Sakigun. Ashiu, ashiu. Ike, oh pinik. Pagi-pagi kasih pinik langsung. Apa nih dapetnya? Zeno. Aduh, Sano yang dikasih. Aduh. Ada no-nonya juga belakangnya ya. Ini lah buat pelengkap-pelengkap middle school ya. Oke, kita lanjut. Perjalanan kita masih panjang nih kayaknya. Wah, ini bau nih kayaknya ya. Woi, Misaki-kun. Waduh, bolong satu bawah nih kayaknya nggak nyala ya. Wih, waduh. Doanya nggak terkabul nih. Weh. Kita quit dulu. Oke, kalau teman-teman main tim Eropa ya, ini menurut gua wajib digacha. Ya, karena ini alternatif pilihan kiper kuat Eropa ya. Sebelumnya Zeno, Muller, Misaki-kun, Ashiu. Oke, Ashiu. Aduh, Roberto. Tapi memorinya, memori nggak ada warnanya nih tapi. Tapi bisa aja sih nih, ayo dong. Ayo dong. Good. Ayo, ah. Said, what? Aduh. Belum punya sih, tapi ah, oke lah. Oke, udah berapa pull ya gue tadi? Ini pull ketiga kayaknya ya. Kita coba lagi, sejauh ini masih apa ya, masih oke lah ya. Belum dapat dupe-dupean kayak kemarin. Wah, ini dia yang dicari. Aduh, merem dah gue kalau ini dah. Misaki-kun, Ashiu. Oh, Ashiu 3 kali cuy. Emang Ike, aduh, kenapa cuma satu? Hat trick tuh. Ini, what? Aduh. Ah, rainbownya beginian. Tapi gue bisa, ya gue ada kemungkinan bisa double deh teman-teman, bisa tembok pecah nih. Ini oke lah buat ini ya, time attack ya. Woi, tembok. Aduh, temboknya. Bagaimana ini klub? Ayo dong. Ini cari gambar Zeno-nya ya. Siapa tahu nih ada pengaruh-pengaruh dikit ya. Ayo Zeno, please. Zeno, ah Zeno dikasih konfeti. Oi. Kui, 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 kui.
satu lagi. Ike. Ah. Sialan. Kasih satu-satu nih, enggak main dua-dua kayak kemarin. Eh, hey, Jino. Jino. Ah, ini udah berbahaya nih, teman-teman. Ini dupe pertama ya. Ini Matsu HA ini ya. Eagle shot. Ini lumayan ya teman-teman ya, setelah HA ya full buff Matsu itu bisa 20.000 shootnya. Bisa 20.000. Jadi oke juga, lumayan ya. Dia siapa killer ya? European killer ya? Lupa gua. Nah, konfeti lagi. Ayo dong. Woi. Kui. Juga kun. Ah, kui lagi lah. Gila dah. Aduh. Ayo dong, woi. Aduh. Casa Grande ini gua perlu ya, teman-teman ya, buat tim South America. Gua kurang back, akhirnya dikasih juga sama klub. Meskipun gue pengennya Zeno, aduh, Zeno-nya mana? Gue udah nggak tahu nih berapa pull ya. Tapi asik juga ya, teman-teman ya. Di tiap pull dapet terus ya. Cuman miss satu. Cuman ke Zeno-nya nih kagak nongol masalahnya. Zeno-nya, yang gue butuhkan Zeno-nya dong. Zeno apa sih, botak nih? Ini botak sadis sih, gue perlu banget sih botak. Botak. Usaki-kun. Asyu. Gila. Gila dikasih. Waduh, ngaco banget. Ngaco. Empat Zeno gak dapet. Gila kali. Woi. Aduh. Ayo dong. Zeno. Botak. Gua demen lu botak. Boleh, ayo Zeno las. Zeno. Ah! Aduh. Si botak dapat double. Gila, gua ada apa ini ya? Gua bingung nih. Ini lagi ngaco banget ya kayaknya ya. Kita coba lagi, teman-teman. Sampai dapat Zeno-nya pokoknya. Biarin. Lagi begini harus dipertahankan, teman-teman. Lagi posisi-posisi begini nih. Nah kan? Roberto. Gila kali. Nah kan? Gila, gua udah enggak ngerti atuh lagi dong. Aduh. Zeno, please. Zeno. Aduh. Ini grand jumping pass ya. Oke. Kemana Zeno-nya ini? Gila. Gila, aku udah dapat berapa ya Caesar ya? Kacau. Tapi gue butuhnya Zeno. Tapi si Tumben ya, si Hyuga-nya sama si siapa sih, Brian-nya nggak nongol. Jarang-jarang nih kayak begini, bro. Ah, kali ini baru ya. Musaki-kun. Oh, enggak ya. Ini dia nih. Ini baru masa mulai kegelapan nih kayaknya nih. Oke, kita last pull deh, teman-teman. Ini kayaknya udah menuju kegelapan ini kayaknya. Mungkin nanti kita pantau dulu ya, kita cek ombak, teman-teman. Siapa tahu nanti ngelihat orang pada gacha lagi wangi-wangi, kita hajar lagi mungkin. Tapi kayaknya abis ini last ya, last pull. Oke. Ini kayaknya penutupnya kurang manis. Oh, Natu Reza. Satu please. Satu. Ganbate. Oke, Ganbate. Semangat Zeno. Last please. Zeno. Ah!
Nggak usah gacha lagi bro. Tidurnya nyenyak, mainnya juga enak. Oke, segini aja videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe. Teman-teman boleh share di kolom komentar, teman-teman dapatnya apa. Oke, hari ini gue happy banget teman-teman. Sampai ketemu di next video.